Halo semua, selamat datang di Side Quest. Oke, ya balik lagi bareng gue Arul di Player 2 dan selamat datang di Side Quest ya. Kali ini gue dapet kiriman dari Easy SMX, sebuah controller Nintendo Switch khusus untuk Switch, tapi di sini kalau kalian bisa lihat ada logo Microsoft juga. Windows, jadi bisa kalian pakai di PC juga gitu. Pertama-tama mau gue ucapin dulu terima kasih, thanks for Easy SMX udah ngirimin kita controller ini dan akan kita coba review nih ya dan unboxing dulu seperti apa controllernya dan kita coba komparasi dengan controller yang udah kita punya sebelumnya. By the way, kalau kalian pengen beli juga stick yang sama seperti ini yang ESM4108 itu bisa kalian klik langsung di link deskripsi di bawah, dan kalau kalian masukin kupon code-nya player2, P-nya gede, D-nya gede dan disatuin, itu bakal dapat 15% diskon. Jadi langsung aja diklik di link deskripsi di bawah. Oke, sebelum kita review lebih jauh, kita akan unboxing dulu. Seperti yang gue bilang tadi, ini gue dapetnya versi ESM4108 ya. Di sini tuh stick ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 5 desain. Jujur gue suka sih sama desainnya, unik gimana gitu kan ya. Tapi kita dapet kirimnya yang warna putih yang paling depan ini gitu loh. Sebelum kita buka, gue bakal baca dulu nih ada keunggulan si stick ini. Pertama itu long time standby, built in 600mAh lithium battery, working for around 8 hour after fully charged. Kalau dibandingkan dengan stick yang gue pakai selama review kemarin itu cuma ada di 450mAh. Dan stick satunya lagi yang punya Zitney itu yang IPG yang pernah di compare juga itu ada di 300mAh. Dengan baterai aja ini udah sangat unggul di 600mAh sih, jadi ini keren. Terus ada dual vibrators, gaming controller, vibrating motors are embedded in the side grips, enhancing the immersion and realism. Jadi kalian kalau main ada getar-getar kanan kiri bakal nge-vibrate gitu lah. Terus yang kedua itu ada ergonomic design ya, desainnya dengan desain ergonomic dan itu bagus ya, gue suka banget dengan desain ergonomic. Dan terakhir ada turbo, customize turbo plus any button to free player's finger and destroy your enemy with mere one press. Itu kalian masukin mode turbo kalau kalian harus mencet kayak kotak-kotak, tapi tinggal pencet sekali aja nanti bakal di turbo sendiri. Which is di yang ini juga ada, tapi ini nanti buat komparasi. Sekarang kita bakal buka dulu yang ini. Kita buka Easy SMX. Gampang ngebukanya. Susah ternyata, gak jadi gampang. Nah. Oke, kita keluarkan. Oke. Dalamnya ada packagingnya lagi. Ini super safe sih ya packagingnya, soalnya dikirim dari Cina. So, haruslah harus safe gini supaya tidak rusak. Dan kita langsung keluarkan controllernya. Oke, kita langsung keluarin dulu sticknya. Wow, ada plastik lagi, makin bersih. Keren, keren, keren. Ini ada kabel casannya yang type C. Untung type C ya, udah kabel internasional. Dan ada, ini apa nih? Oke, ada kartu Easy SMX-nya dan seperti biasa buku kitabnya ada dalam bahasa Cina dan dalam bahasa ada Jepang, ada Spanyol, Itali, Prancis, Dutch dan Inggris. Ini buku kitabnya diverse ya. Tadi itu kita baca, sekarang kita lihat dulu sticknya kayak gimana. Kita pegang. Nih kalau kalian bisa lihat gitu, sticknya seperti ini. Again, gue bilang ini dapat desainnya yang warna putih ya, yang tengah. Kalau kalian pengen pilih desain lain, ada 5 desain yang lainnya. 4 desain yang lainnya. Jadi, first impression gue megang ini, surprisingly, kelihatannya besar, tapi tetap nyaman sih di tangan. Tetap enak dipakai, dan pencetan-pencetannya lebih nyaman. Jujur, ini bukan karena kita disponsori atau apa, tapi memang lebih nyaman. Oh, tapi pencetan si star dan screenshot segala macamnya ini rada-rada berisik cekrek-cekrekannya. Tapi kok it's okay, it's okay. Gimana kalau ininya? Ya XYAB-nya juga lumayan lah, pencetan XYAB-nya. Ini cara nyalainnya gimana ya, guys? Coba. Nah, dan nyalainnya R2 L2 RR RZR sama LLZ ditekan nanti jadi nyala begini. Nah, ini keren sih. Warnanya ada biru, merah, hijaunya dan orange. It's pretty cool. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini kan kelihatannya besar ya, dan memang terasa besar sebenarnya. Tapi coba kita compare dulu dengan beberapa stick yang udah kita punya. Ada stick dari Soundfox, ada dari IPG,
Dan kita coba compare juga dari stick PS4, karena banyak yang DM ke Zidni katanya, "Bang, coba compare juga dengan stick PS4 karena yang udah sering dipegangkan rata-rata stick PS4 ya. Lebih enak mana gitu loh." Tapi pertama gue pegang dulu dengan IPG, gue coba compare dengan IPG karena kalau dari ukuran ya sebenarnya lebih gendut IPG sih sebenarnya. Dan kalau kenyamanan jujur gue IPG enggak sih, IPG enggak banget, dan pencetannya juga lebih berisik gitu kan daripada yang ini. Ini lebih smooth, lebih soft dan lebih enak lagi. Jadi meskipun terlihat besar, kalian pegang tetap enak gitu, tetap enak di tangan. Next dengan SoundFox. Ini tuh kecil ya. Jelas kalau dibandingkan ini sangat kecil banget yang SoundFox dengan yang Easy SMX. Dan untuk berat, jujur entengan ini loh. Ini lebih enteng. Iya. Easy SMX lebih enteng dibandingkan yang ini meskipun lebih kecil SoundFox. Tapi untuk tombol YXAB-nya gue lebih suka di SoundFox ya, karena nggak begitu seberisik yang Easy SMX. Tapi untuk overall, mereka sama-sama bagus sih. Gue sangat suka untuk dua ini. Nah, sekarang kita coba bandingkan sama stick PS4. Ya, kalau dari ukuran udah jelas, ini yang paling besar ya. Ini gede gitu kan. Dan PS4 ya lebih slim, karena ya ini keluaran PlayStation dan khusus untuk PS gitu kan. Tapi kalau dipegang-pegang dalam genggaman, jujur gue lebih suka ya jelas PS4, karena memang lebih enak aja. Tapi kan ini nggak mungkin dimainin di Switch kan. Jadi ini kalau dipakai untuk di Switch, konteksnya untuk Switch ya ini ya, ini lebih enak dibandingkan IPG dan SoundFox. Meskipun stick ini tuh bisa dimainin buat Switch juga, tapi harus pakai dongle. Sedangkan ini ya bisa Bluetooth ya. Ini pakai dongle mager lah gue. Daripada pakai dongle, ya udah mending ini aja yang langsung di Bluetoothin. Nah, kalau komparasi overall, stick ini nyaman ya dibandingkan dengan IPG, SoundFox dan PlayStation stick PS. Tapi ya untuk antara dua stick inilah, kalau stick Easy SMX dengan PlayStation, gue nilainya sama. Mereka tidak terlalu jelek ataupun tidak bagus-bagus amat gitu lah. Tapi kalau untuk antara dua ini, gue pilih ini. Antara dua ini, gue pilih ini lagi. So, tadi kan udah dikasih tahu juga di boxnya, dilihatin di situ ada bisa dimainin di Nintendo Switch dan juga di PC. Sekarang gue bakal cobain main game ya di Nintendo Switch dulu, baru nanti gue coba main di PC deh. Ya ini udah connect ya, udah connect di Switchnya. Nih gue pencet kanan kiri atas bawah juga udah berhasil close bisa. Dan tadi cara connectnya gampang banget, kalian tinggal buka si settingnya si di Switchnya, terus find new control, change grip gitu, terus kalian tinggal pencet home dan huruf Y-nya gini secara bersamaan secara 5 detik gitu ya, ditekan yang lama 5 detik. Nanti ini lampunya bakalan nyala gitu, naik turun dan ntar bakal connect sendiri gitu loh. Nah di sini gue pengen coba main sebuah game ya. Kita coba main apa di sini guys. Nah, sekarang gue cobain ya main. Dan ya kalau kalian melihat gue cara mainnya, ini gue pertama kali ya sebenarnya main Pokemon Unite. Gue nggak begitu mengerti karena ini Zidni yang udah mainin. Dan sekarang gue pakai Snorlax. Wow. Coba hajar-hajar terus. Nah itu, oh, baru ngerti. Tapi ya, reaction time-nya antara si controller dengan Switch-nya itu bagus kok. Tidak lelet, tidak lama, tidak ada delay gitu. Ketika kalian mencet langsung otomatis gitu ketika ada musuhnya. Langsung lawan. Oke. Ya begitu. Ini overall ini enak sih untuk dimainin di Switch tentunya, karena memang ini khusus Switch. Woo. Nah dia itu tadi gue mainin di Switch. Gue nyaman dengan main ini, dengan stick ini, dengan pakai stick ini. Dan gue seneng banget sih dengan ininya warna nyala gini, keren aja gitu. Gue suka banget sama lampunya gitu, lampu yang ada di sticknya. Tadi udah di Switch, sekarang kita bakal coba mainin di PC. Oke, ini gue udah konekin di PC ya, dan gue akan coba main Fall Guy. Cara koneknya bener-bener gampang. Lu tinggal colokin aja kabel Type-C-nya dan langsung ke komputer lu. Dan ya kalau di Fall Guy ini langsung masuk dan ya yeah. Reaction time-nya again sangat on point ya, karena ini memang langsung nyolok bukan Bluetooth ya. Oke, kita coba main satu game lah ya, satu stage doang. Gua ntar bakal coba langsung mati kali ya supaya nggak begitu lama. Tapi kedua nge-queue dulu loadingnya ya. Ini udah masuk di game ya, kita coba main Fall Guy. Gua ini pertama kali gua main Fall Guy pakai stick, jadi kita lihat bagaimana skill gua main Fall Guy dengan stick. Wah, lari.
Eh, minggir. Eh, jatuh. Oke, okay, loncat biasa. Oke, okay, gua kesini kali ya. Aha. Dive. Oke, okay. Ini gimana? Kemana gua? Aduh, gua bingung. Sini. Aha. Kok ramai banget? Minggir lah kalian. Mati guys, sorry. Ah, jatuh. Karena gua gak terbiasa main di controller ya, pakai controller. Jadi mohon maaf kalau skill gua. Sebenernya gue jago banget main game ini. Sumpah jago banget. Cuman gara-gara main di controller nih. Woo. Oke, masuk ke stage selanjutnya. Gak sih gak stage selanjutnya, cuman lanjut ke yang selanjutnya. Wih. Wah, nge-lag orang-orang pada nge-lag. Orang-orang pada nge-lag. Apa gue juga nge-lag ini? Aduh, jatuh. Oke, okay, karena ada technical difficulties, jadi gue udahi main apa namanya Fall Guy-nya, tapi ini enak untuk dimainin di PC juga, cuman gue nggak nyobain make ini ya, gue nggak nyobain make Bluetooth-nya, karena langsung nyolok pakai, ini ada, lagi diberesin dulu bentar, karena gue langsung nyolok pakai kabel langsung, dan ya langsung bisa main gitu, langsung enak banget mainnya, tapi ini disconnected, jadi ya gue conclusion aja ya langsung. Stick Easy SMX sangat comfortable banget. Gua suka main pakai stick ini, khususnya ya memang untuk main game-game Switch ya, karena promosi mereka juga ini untuk game-game Switch gitu loh. Sangat menyarankan kalau kalian memang pengen beli, bisa langsung klik aja link deskripsi di bawah. Dan jangan lupa diskon kodenya itu player 2, disatuin P dan D-nya gede, bisa dapat diskon 15%. Dan once again, thank you so much buat Easy SMX udah ngasih kita buat nge-review sticknya mereka. Kalau kalian suka videonya, bisa langsung di like, di subscribe, dan disebarkan ke teman-teman kalian, siapa tahu lagi nyari stick buat Nintendo Switch. Terus kalau kalian pengen donate ke kita, pengen nyawer ke kita, bisa di link deskripsi di bawah, ada di Saweria. Dan jangan lupa juga di follow Instagram kita di @player2. Segitu aja, gua Arul log out.